Oke guys, karena tadi ada pembeli, alhamdulillah laris manis. Yo mas, kita iklan sebentar dan kita lanjut part 2 cerita Mas Ari sampai di Kalimantan. Akhirnya Bali tekan Makassar. Terus yo golek tiket, yo sebenarnya entae lumayan jauh ibaratnya di luar prediksi ya. Akhirnya kan terpaksa baru udah celengan nih. Oh, sing pas anu iki. Kan itu enggak terduga kan. Padahal di rumah tuh wis perlengkapan bayi segala macam wis dipersiapkan. Kan itu wis baru iki minggat iki jam pitung sasi, wolung sasi lah. Otomatis kan riskan banget toh. Pemenang ada pas istilah wolung sasi nih, nekat. Ya pas kandungan wolung sasi 8 bulan. Heeh. Nah, iki kan ini istilah nek bayi ngono ora oleh nyebrang kok. Tapi mbakku nekat nyebrang karena nggak mau dimandiin sama dukun. Iya, iya. Dia tuh melawan mitos-mitos hanya demi untuk menyelamatkan anaknya. Emang ning kono sering ya kejadian ngono? Kejadian koyo ngono sering. Karena apa emang ono sing koyo sengit ngono kuwi? Enggak, yo apa guru tumbar ngono. Yo ngono kuwi iki koyo istilahe nek wong kono wong tuan rumah pengen golek soga iki kudu golek umur panjang lah, itu umur panjangnya ya kudu mangan jabang bayi. Jabang bayi lho ya, ora bayi lho. Nah, iki kanggo ilmu ke ilmu apa lah ini mau ilmu awet muda. Awet muda apa panjang umur apa ya ora ideng, tapi sing iso di sipok ngono kuwi yaitu pendatang. Di posisi tahun 2000. Ya iki lagi-lagi iki aku kene-kene lagi. 21. 2023 iki kan aku Rene lebaran toh bro, lebaran April kuwi toh. Oh, tahun-tahun iki ya. Oh. Mbak kuwi moro-moro sik kan dirimu kan raos lekor lulus. Lulus terus rong tahun kerja ning Grab. Nah, kerja ning Grab. Akhirnya aku metu gara-gara pengen fokus karo mbokku. Kerja ning pasar aku. Wis dadi kuli pasar lah, sing penting mbokku karo bapakku enak sing ngancani kontrol, sama masku soalnya butuh duit kok. Nah. Wih, tapi di satu sisi aku sekadung ngomong karo wong kene, berbeda aku teko. Tapi pas anu jadi kulit pasar ya lumayan. Lumayan tapi musuh oke. Kulit pasar iki maksudnya mikol-mikol nopo iki? Kulit pasar iki kaya ibaratnya aku kulit pasar iki misale pasar neng pasar bengi kue dodolan diri ini tendo terus bongkar pasang tendo neng pasar kue terus ngelatih ini pembeli kayak sistemnya kayak ngiwangi sayur partai gede ngiwangi bakul nah, partai gede tapi ini kue yang musung-musung dagangan nah iya maksudnya misal aku bakul nah ini emangnya aku ngomong tadi? Iya, kerja apa wae itu tandanya mbak, musuhnya aku dia kan ibaratnya terus kayak duwe langganan kayak aku cocoknya karo jenengan nek ning pasar gue nek gak seneng ketok misalnya ah bocah iki ora seneng karo bocah iki karo sing kaum lawas ibaratnya bosnya luwe sayang karo bocah iki kan mesti diusili gue witi iya tapi aku dia pernah diantem tomat gasku pernah bicara dulu karo sing senior di pasar ini ya sistemnya kok ngono iki. Terus setelah kuwi kayak ya balik meneh sing kuwi tak lakoni dijo. Lumani ning Kalimantan. Mbok kuwi wis tak anu aku paling iso ngancani cukup pintu nek. Sulawesi iki aku gak ngerti cuman tuh yo mbok piye carane kuwi nek dalan. Ya kita tuh gak nemu jalan gas pas kuwi. Soale masku sing nomor loro kuwi pernah duwe ide untuk nyewa uang, bingung nganter jemput bapak, mama, jadi kontrol mbakku nomor 6 ini nolak bro ibaratnya uang makmu karo pakmu dua anak kok ngakon uang kan angel loh kita gak nemu jalan sama sekali terus tiba-tiba hari lebaran menuju 15 hari nol lah 15 hari nanti kan berarti kan aku nek arep kan aku nek arep menuju ke Kalimantan ini berarti kisarannya
3 mingguan lagi arep menuju arep menuju anu moro-moro mbakku teko. Wes moro wirene omongan opo-opo moro-moro mbakku teko ning ngarep omah. Wes ora pengen lahiran ning ya wes ora pokoke ora ngabari ora ngabari. Jadi kita tiba-tiba ketunduk ngono ya. Tiba-tiba itu keajaiban itu datang. Kenapa aku bilang keajaiban? Otomatis nek koyo ngono berarti kan makku karo bapakku kan nek kancane ning ngomong ra ketang mbakku meteng. Tapi kan ning omah wis ora bengong. Berarti makku nek bapakku nek opo-opo kan enak sing bengong. Aman. Ya, sing aman keajaiban pertama kuwi. Terus keajaiban keloro tiket keluar prene iki moro-moro arep dibayar karo lekku. Nek sapa? Ngawi. Nek sapa ngawi moro-moro dungu critane kaya adewe moro-moro bayar tiket. Ning kuwi ya jeneng dasar wis buka omongan nek jeneng arek ning Kalimantan. Keluarga wis ngerti. Yo dulur-dulur wis ngomong ya. Oke akhirnya nah, moro-moro iya dan keajaiban ketiga mbokku karo pakku moro-moro penyakitnya mulai membaik iya nek sing saat ini berarti parah sakurunya parah parah ini nek kan aku udah ngerti wong kanker itu ya parah ini kanker ini sing parahnya aku ngasih yora iso aktivitas apa ya alhamdulillah pakku karo pakku ini lorongnya jadi iso aktivitas cuman maksudnya sering ngeluh amarga loro niwi ya berarti. Tapi alhamdulillah ora ngrepoti lah. Nek iki kanker. Kanker prostat nembokku perutnya membengkak. Prostat. Nek bapakku kuwi manuke prostat manuke dadi nek nguyuh ngono kae loro. Loro. Soale enek benjolan yang gue mano bisa bayangin lah sih nenek benjolan ke mano disuwek kan wih iya jadi nenek nguyuh perih gitu buru-buru kanker tapi alhamdulillah pak aku karena buku tidak ngerepoti jadi senajan kena kanker kalau ini maksudnya aktivitas sih bisa walaupun juga kadang ngeluh kelaran nah wis pas membaik mulai membaik terus mbak wis moro-moro iya moro-moro dimulai dari bapak biasanya seminggu pisan jadi sesasi pisan wis kacek otomatis kan meringankan terus bawaku cek hah? iya nah bawaku cek susah minggu pisan jadi tapi maksudnya progresnya wes enak lho wih menuju aku harus menuju Kalimantan bro iya terus aku menuju ke Kalimantan ini aku wes gak ngerti wih ya mergo atik wes ayam tuh aku ninggal kan wes ayam iya wes keadaannya wes sehat wes ayam tuh neng oma wes enak sih nunggu nih terus di. Ya wis enek sing nunggu iki aku rodo ayem terus dibayari kuwi. Tapi ono sangu ngene iki. Mesti pas nek yo ku kan dibayari tapi njol bro aku. Pas saat iku nyileh bro. Ya wis rasa iso diungsapne sempeting aku minjol. Tapi yo nggo lumayan banyak. Nggo lamaran. Iya dienggo lamaran barang bro. Sik kan aku reneng kene neng kene iki langsung lamaran apa mesti nggo nyukupi urip ning kene sik langsung niat aku reneng arep lamar berarti langsung lamaran tekan kene langsung lamaran niat kene aku nglamar aku dhewe kan duwe kanca iya ya mane bapake ya berarti langsung tekan kene langsung lamar kok ora sing langsung lamar dhewe sing golek aku ning kene terus golek gawean sik apa golek iki karo golek gawean dadi aku karo golek dadi bareng ya kabeh lamar gelelah bapakku ki awas mikire kan wah iki bapak iki waduh apa piye masa anaknya dilamar wong tapi ra duwe biayan berarti ngono to tak kira ki sampean jenengan ki golek gawean sik ning kene mesti enggak aku janjiku ke omah langsung berarti ora sing yo arek kuwi ora apa arek apa model piye tapi aku ning kene wis sangu arep ning kene iki wis sangu dalam artian aku wis golek ning Instagram golek ning Facebook golek apa lowongan kerja jadi aku rene iki wis tak tekani wis enek prospek arep nekani A B C D itu tempatnya wis enek jadi aku rene iki wis tekani tapi kan pas zaman yo apa meneh saiki kan proses rekrutmen bisa online. Nah kenapa tidak mencoba selama proses katakanlah dari
3 minggu sebelum di sini kalau apply sih yang ini sih wilayah Pangalengan. Enak neng daerah Lamandau. Kuwi wis keterima aku. Heeh. Kuwi ning sawet tau dadi admin. Sing nglamare lewat Ngawi. Lewat iki, lewat Zoom. Iya, lewat Zoom. Kuwi wis keterima. Rene, aku ya mungkin pilihan terakhirku nek. Tapi kan aku kan mikirnya kan aku rene kan tujuanku ben cedhak karo calonku to. Lah nek aku ning Lamandau mau merong sasi rong jam telung jam kok ini padhoe ra kacek aku padhoe LDR meneh. Heeh. Omna ora di kendaraan. Aku mikirnya kan ngono. Biaya kosnya gede nek. Ya aku gak mikir teko kono, tapi aku mikirnya kan nek ning daerah kono nganu bro kan ning tengah alas kan ada kan otomatis wis dikira fasilitas ke perusahaan. Ya mesti kan ning kene kan pengine ya cerah. Ora sing tujuanku rene kan pengen cerah. Lah ya setelah tak nalar. Podho wae berarti. Tapi akhirnya dadi serepku aku nekani sing cedek-cedekan kuwi. Wilayah Pangkalanku. Tak kok ngarwene aku ngelamar. Aku ngelamar kuwi. Alhamdulillah responnya bapaknya apik, sengit. Tapi ya maksudnya nerimo aku lah. Ya mau kekurangan sambil berjalan bapaknya kan tetap ngewangi golek gaya. Maksudnya tapi bapaknya wis nganggep oh berarti bojoke serius nekani. Tidak kan menuntut kamu dari kan dari kemarin punya apa, tapi yang penting ya ono niat. Nek kene niatmu tenanan ora ket wingi kan bapaknya kan ras pick up guru-guru. Aku ngomong yorono tapi actionnya gak enak. Akhirnya kan aku membuktikan dengan action gitu. Dengan action. Tapi akhirnya kan prosesnya berlamaran. Aku nengin ngelamar ki ran duwe sopo-sopo. Tapi aku nengin gule peruntutan singcek nyambung sedulur sopo gitu dengan cani. Dengan cani ternyata dalam alhamdulillah enak i dulur adohku. Sehingga aku bahkan rapati kenal tapi gelem dengan cani. Lamaran tapi delalah wonge ning Jawa tapi arep mulih. Maksudnya arep mulih ning kene. Arep mulih balik ning Kalimantan ku ngancani. Nah, dasare netep ning kene. Dasare netep ning kene tapi lagi ning Jawa. Ning ndi? Nek dhewe saiki ning Kumai. Oh, Kumai. Ya cerak lah. Lah yo lah terus oh berarti di rumah kene. Di rumah kene. Nah, terus moro-moro tiba-tiba pas mau kesini kapalnya tuh ketunda pas acara pas hari H lamaranku. 2 hari menjelang lamaranku ngabari nek raiso teko goro-goro cuaca buruk kapalnya ditunda. Kapalnya ditunda rong dino otomatis gak gugur toh aku wong kan dampingnya aku tapi wis kadung speak up wis kadung undang rono rene tinggu mangan, maksudnya ngejat tonggo-tonggo sekitar gunung sini gue mangan-mangan lah. Iya. Tapi maksudnya. Tapi nek misalnya ya lamaran ngono orang nek sing makili ini besar aja. Aku akhirnya nganu inisiatifku lamarannya disekseni wong oke bapakku karo mbokku tak hadir ke tapi lewat Zoom. Lah ya berarti ono alternatif lain. Ada alternatif lain nganggo Zoom. Iya. Berarti Zoom-e kilo speaker kayak nganggo mic. Tuh. Yang menyatakan bahwa aku tuh tenanan. Iya. Di sini aku tuh tenanan. Saat itu tanggung jawab lah. Tanggung jawab lahir batin. Oh, berarti akhirnya si lekmu kuwi mau sedulurnya ora sida teko kuwi mau. Sida teko gara-gara kapalnya ketunda. Ya, prosesi lamaran iku akhirnya lewat Zoom. Lewat Zoom kuwi. Canggih kan. Canggih. Memanfaatkan teknologi. Ya wi alternatif terakhir, Bro. Iya, Mas. Nah, ana alternatifnya lah. Akhirnya kan berlamaran gue keterima kan, keterima ibaratnya wis diterima ape. Ya masa wis metu duit akeh ditolak lur. Arti ngono mending iya langkah loro. Kan aku mikirku kene to, sepenting wong lanang kan aku pikirku kan saurunge ngobrol karo bapak kan bapak ora pernah sepi kapal kok iki. Bergerak aku ora pernah teko rene. Iya. Aku kan mikire ning kak ning jero kapal iki mikire iki aku yang penting tanggung jawab ke omonganku aku tetap teko ngomong aku ditolak orang masalah tapi bergurau aku ora kerja aku langsung mulih Mas, pokoknya siap dengan segala keputusan ya? Iya siap dengan segala hasil keputusan belalah ini kan aku juga bingung ini gue lepasan aku pilih belalah ini kan ini omah suwong itu suwong ya omah suwong omah berarti ini turun ini kan ini gurih kono enak omah karo mbak wedok kan? Ora lah mbak wedok ini omae berarti dewe ini kono? Dewe awal-awalnya rawani bro ya mergo bekas
bae bojoku kuwi kan calon bojoku kan meninggal rong suwe iki. Rong suwe iki. Otomatis kan aura-aura misteri kan tetap ada toh. Meneh kan aku kan kandung cerita-cerita Kalimantan kan akeh toh. Awal-awal ya ora betah. Tapi mergo kepepet suwe-suwe yo betah. Kepenak. Yo sebenarnya lah diomong caur nyau dodolan iki. Aku tetap menggambar gambarkan yang ini kono mistis maksudnya. Anu tapi sekarang gara-gara aku dagang, aku kesel. Neng kono nene apa perang gak dia sih? Karena turu. Neng yang kesel lah. Kesel pergi dagang gue. Oh, engko sih. Ini sebelum dagang. Sebelum dagang. Nah terus aku. Lawiri golek gawean. Wah, aku nyebar brosur bro. Uap sekolah tak tekani. War. Niatnya kan dasarnya ngajar jadi guru bahasa Indonesia. Butuh niate di sekitar modis sih. Terus aku ya, daftar neng KPC. Neng sekolah ini lah berarti niate mah jadi guru. Iya. Tapi sebenarnya atiku sebenarnya gak serg jadi guru sih. Soalnya gajinya sampai. Nah tapi kan maksudnya daripada aku rak kerja. Nah mikirnya kan ngono wingi. Tetep tak sebar. Terus untuk terus mbuh kuwi cilik. Aku nekani neng daerah KPC kono neng Sungai Rangit, bro. Sungai Rangit itu kecamatan itu. Rakit pokoknya yo sekitar setengah jam lah. Neng Ono, aku keterima kerja sini bro. Neng Gon, gajinya yo cocok neng timah pertimbangan atau apa? Belum masuk wi tambang tuh. Nah tapi gajinya cocok sebenernya. Iro. Harian. Neng Ono ini digaji. Harian. Harian. Sehari ini? 120 dua awalan sebenernya. Nek pas wis. 120 anu. 100 kadang neng nembur bisa nembur 150. Masuk sebenarnya dalam artian ya lumayan lah ya. Ini gue biaya operasional kayak maem dan lain-lain di luar ya. Berarti wis rese di luar itu kotor. Oh 120 sih kotor wis kotor. Oh iya cile ya sebenarnya cile tapi maksudnya daripada guru ini wis maksudnya ya nek dibandingke guru ya Jelala, tapi akhirnya dengan segala pertimbangan ya dengan segala pertimbangan kayak pertimbanganku, akan di situ nggak ada kendaraan, iya, Mas Wi. Di samping kui tempatnya itu terpencil banget, jauh dari pemukiman, bro. Iya, iya. Dan kui kayak nek mesi. Nah aku terus nek si bengi aku melakukannya, aku mulai pi. Kui sangkut pemukiman 2-3 kilonan loh. Wih lumayan. Nah, lumayan, pemain. Melakukannya ya trail. Ya nek awan mungkin. Untuk mending. Untuk mending lah nek bengi nang ning kono kawasan alas. Urung kono udan ngono. Heeh, akhire ra tak jepuk. Oh, dadi wi sing pekerja berat ngono ya. Pekerja berat. Ngerti ya, bekas iki. Oh. Iya, tapi gua awalan maksudnya gaji semono sebenarnya wis cuman ini misalnya to gaji semono dengan pertimbangan operasional kau yang mangan dan sebagainya kira sebenarnya masuk neng kini kan yuk larang kok berarti ya, mangan maksud, cuman maksudnya daripada dari sekian lamaran yang aku terima yang aku sebar itu gaji yang lebih mending lah terus nah, akhirnya ditolak aku ini nolak terus keterima lah aku akhirnya kecelok meneh keterima meneh neng Kolombus dari HRD HRD kerjanya mantap sih, maksudnya keliling Kalimantan sih, motivasi bohong. Aku duduk boleh nasabah, tapi aku sih motivasi sales. Iso. Tapi gua sistemnya keliling Kalimantan nih, nekani beberapa cabang gitu. Kerjanya masuk, sistemnya masuk, gajinya ra masuk. Gajinya mek 2 juta, aku sing dasku 2 juta. Kayak ngono arek dadi opo? 2 juta wis gurmangan entek iki. Entek. Nunggu biaya kose ganti tak tolak meneh gasku pusing aku terima dimotivasi sangat kanan kiri sing sabar sih sabar ya dalam arti ya wis gak sabar tapi ya jenis ya, wong ngobrol ya dia meneh moro-moro ada keajaiban bro pas ngopoi pas ngopoi posisi udut apa ngopoi iya gak ya ibaratnya ya ketika buntu ya ibaratnya nah. Maksudnya pas kejadian pas gue nengendi terus ya, lagi ngopo terus kok neng rumah kene moro-moro neng guru ini enak gerobak jadi pas putih keliling enggak grup enak gerobak ini neng guru iya berarti sebelah itu posisi gue neng rumah guru terus karo tilang-tilong gue lakon enak gerobak enak gerobak enak gerobak kan aku rene kan mempelajari tau neng kene kan madanya mangan-mangannya kan yang gue tusuk
pentol ditusuk langsung dimplok kan neng Jawa kan saru tuh ini kan ora tak pelajari sisi-sisi oh prospek itu badan terus moro-moro aku mikirnya oke sisi-sisi ini anu dagang dan karena saat itu kan aku kan gara-gara kasus gue kan aku antar jemput bojoku tuh calon bojoku gue jadi kan aku akhirnya nakani tukang cilok kan ngajak ngobrol tukang cilok ini terus tiba-tiba aku untuk inspirasi dagang wah dari berasal dari tukang cilok wah ini sangat berjasa cilok. Sekali tukang cilok ini iya jadi ilmu apresiasi ilmu penghargaan tuh. Karena memberikan inspirasi akhirnya dia ngomong nih ini prospek dagang mas dagang prospek dagang apa ya prospek karena sih minim kan yang dodor kayaknya dari benihnya mesti tinggi akhirnya aku kepikiran lah bro aku dagang tapi proses dagangnya piye ya yang itu oh iya dodor terus moro-moro ini aku nama gerobak ini dikerubuti gerobak anggur ini kan bisa gerobak cilok iya dikerubuti itu kayak bersinar kelong-kelong ya moro-moro gerobak nganggur gerobaknya siapa ini siapa ini tak cari tahu sing duwe ternyata iki wis gak ganggu iki tanggane nah aku terus duwe inspirasi iki arep tak gut terus aku teko bakal pentol meneh ketoke sing prospek opo nasi goreng oke nasi goreng aku mempelajari ning YouTube tutorial bikin nasi goreng ya nah biasanya dhisik ora iso masak ya masak iso tapi sing enak sing mantep lho iki tetep belajar bro tetep belajar kreasi-kreasi gulai-gulai rasanya pengen enak rasanya piye nek masak sego goreng mah iso wae iya tapi sing beda sing rasane iso masuk ning rene masyarakat iki piye masuk rene aku wis mantep dagang aku nembung karo maratuwaku aku dagang oleh ora dagang apa jenenge sego goreng wong tua aku ngulake tapi tantangane aku dikandani bojoku calon bojoku ora ngomongi bakno ning ngarep iki iya dodol sego goreng oh jadi ya. Aku terus wah semi dodol sego goreng iku malah dadi goreng dadi kres karena aku dagang kan niate kan golek kanca to kok malah golek musuh terus moro-moro mbokku iki ora ngerti mbok piye maratuwaku iki moro-moro nyeletuk angkringan wi yo kene ide opo kene pas apa, ngobrol opo wae pas ngobrol enggak ngono terus. enggak ngono koyo di sini tuh rata-rata kalau anu tuh yang jarang tuh angkringan angkringan jarang ya kalau daerah sini oh iya sing awal-awal aku dagang tuh jarang tuh paling yang sebut tukon kuwi iya kuwi tok musuhe karo ning ngarep Alfamart kae Alfamart karena angkringan ya oh nah iya sing cilik tapi jarang bakul sayur kan jarang buka masa jarang ya ya kan niat-niat buka ora mbok ya piye tapi masakane sebenarnya enak nih enak sotone bareng to kan ya enak sotone bareng kurang ngerti nih gue aku pas diwate enak soto nah dari situ terus aku tiba, wah cocok ya, karena delalah disini sok angkring bukan gitu, tapi aku kan dari dulu kan cita-citanya apa yang gawe restoran di gondong ngobrol terus gawe ya aku kan seneng ngobrol jadi sebenernya nek diruntut luwe masuk angkringan, luwe sesuai fashionku daripada nasi goreng ya pikirku ini cuman nah, ini ide dasarnya nasi kan goreng kan sekali makan budal iya cuman kemarin tuh pertimbanganku kan oh nasi goreng di sini kan ibaratnya biasanya sing budal wis sing pertama kuwi terus sing kloro betul aku kan mikirnya kan ya nggak tahu kenapa ya pokoknya ini kan nasi goreng angkringan nih masuk terus aku moro-moro mbak wih nyeletuk angkringan nih mbak wih marotua mbak marotua kayak wis angkringan wae ngono. Kanen, Bu. Angkringan, Bu. Oh, tapi gerobake kecilin. Akhirnya kan tak tambah iki. Tambah iki. Dirombak meneh. Oh, tak rombak. Iki sing iki ngene ora ono. Beben trimo iki karo TikTok wis. Ora ning posisi iki wis enek. Wis enek. Kan dadi dadi cilik. Makane iki kan cilik. Tambah iki. Iki, terus iki. Iki. Terus ditambahi iki. Heeh. Kursi. Kursi.
Iya, terus kuwi bocah tuku-tuku kuwi, Son. Ayo kuwi. Kuwi tuku yan. Nyeleh. Terus kompor. Kompor kuwi mbokku ndelalah kan aku rada modal. Ndelalah mbokku iki duwe bekas-bekas diperbaiki cek iso. Jadi memanfaatkan barang yang ada terus tiba-tiba yang penting saat itu kan yang penting dagang, yang penting jadi ngadeg. Nah, terus seiring berjalannya waktu kan aku saya sisa-sisa duit pinjol iki. Ya wis tak tukane pekake sing enak walaupun saat itu aku mikir iki cara lunasine iki. Wis pokoke teko nekat sik, ngene nekat sik. Jadi untuk membangun angkringan Jawir ini membutuhkan modal berapa? Pertama untuk rombak gerobak iki utang kabeh, Bro. Iya, pasti dikalkulasi modalnya. Iki gerobak iki kowe pengen ngerti ra ngerti? Gerobak grek anu di gerobak iki dinei. Nek dinei ora ya tetep bukan nganggo dhisik. Kan nganggo dhisik. Masalah terus, totalan sok ben. Lho kan kajaiban to, Bro. Terus sing gerobak. Terus iki kan nganggo dhisik kuwi nek duwite oh perkakasnya ya ki anu dinei donatur. Donatur. Baik kok nek nganggo sik. Engko nek enek asile lagi. Nek sing dandani jenengan. Pakde. Ah, diwangi Pakde. Diwangi Pakde kan aku mungkin iso benerne, cuma kan maksudnya rasa rapi tuh kan rapi. Ya. Terus pokoknya kabeh diwangi Pakde. Pakde, aku nggak ide nih toh. Sik nek kan yo butuh paku, butuh tek. Kuwi karo Pakde dipikir sok ben sempeting jalan dhisik. Oh, berarti wis no anu tanpa biaya ya pas saat itu ya lah aku itu ya biaya kan cuma ya, ya. Terus kompor dinei nah, tapi sidik-sidik kan mulai hasilnya enak kan ya. Sidik-sidik berkakasnya gitu terus si kloso itu kurang pas awalan itu nyileh oh nyileh terus kursi nyileh barangnya sih lihat kafe ini anu ya itu tukunya gue nah sing tuku-tuku itu ditung ya ini pokoknya di total agarannya rong juta ya wes ngatek rong juta ngatek tapi pokoknya karo apa barang dagangan iya tapi berarti rong juta wi nek dinalar ya luwer piro kisarane ya pokoknya karo si barang-barang dagangannya lah karo kopi karo aku ngene bro pas awal buka gue ya sangke frustasi stres ya bro aku gak pernah dulu nominal gak pernah ngalkulasi di awal tuh gak ngalkulasi yang penting aku beli apa tak cukup buat diri ini gak ya, maksudnya pas posisi awal ini sih ada duitmu piro kan, terus kayak pokoknya duitnya aku digabung keren aja ngerti totalnya bro ngerti ya. minjol enek 5 juta nek karo biaya aku pas apa jenengnya lamaran enek kan ora sing pas angkringan tok wae. Duwete ora sepi total. Kok nek teko ngono aku ora ngerti totale piro. Soale kisaran misal katana 2 3 ngono lali. Ya ngerti ya. Wi nek di totale piro gak ngerti karena duwete karena mungkin saat itu modalnya kan Bro. Saya nek duit kok nek kurang aku minjol meneh. Nek kurang aku minjol meneh sampai 5 minjol. Tapi ning kono ya ono limit ya. Maksudnya kan kaya kredibono awalan iso mau minjem 500 ngono ya jadi. Karena dulu tuh aku sering minjol buat biaya kuliah. Jadi wis kaya dadi limite wis dhuwur-dhuwur. Wis premium ya. Wis premium mawe. Rojone pinjol kok. Tapi alhamdulillah, Bro. Gak sing sampai tutup lubang gari lubang ya. Yo tutup lubang gari lubang lah ngasih 5. Gak mesti sing kan ono to kasus sing sampai bungane berjuta-juta. Yo makane aku kan ngasih Deben kan ngasih pengen pindah agama kan nomor go kuwi. Oh. Sampai ngono. Berarti posisi pas di CI sampai berapa? Di total 15 juta ya. Wih ngopo utang? Bayar kuliah. Bayar kuliah. Kerja ilang nutup. Ya karena kali lubang tutup, jadi ini susu bengkak. Awalnya pinjam itu nih. Yo emang gumbayari semester awalnya. Oh, baru kan mbok ngira gitu. Iya, awalnya ngono, tapi kan jenengan kan kerja ya. Kerja tapi ra nutup. Tunggu kan aku kan kudu bayar kuliah. Iki pas posisi tahun piro? Corona. Awal aku mulai corona wis jamane ra nek gaya nopo-opo. Nah, pas aku, posisi si
Grab kan jenengan kan nganu. Sepi pas kuwi. Enggak. Pas Grab jeneng jaya-jayane kan duitnya oke. Yo mesti sesasi katakanlah telui enek lah. Yo resep. Tapi gobloknya aku saat itu kan aku enggak bisa manajemen uang. Oh, berarti gue seneng-seneng pas posisi lagi oke-oke ini. Enggak sing kan ono sing pas lagi dar-dar-doren ono sing dipil liyu motor. Itu ku motor lho apa sing gue cukup barang sing yo ono hasile tapi ngerti ya aku tim layune nang ndi intine ra di duit pas ke soalnya kan aku yo bayari kosan bayari semesteran tapi pas jaya-jayane lho jaya-jayane kan gede duit e jaya-jayane iki aku nganu bro amarga aku jaya-jayane ki ora koyo pinjol-pinjol liyane fokus kok ngono ora iso karena aku tuh semester masih semester 4-5an lah wis 24 SKS. Urung aku teater saat itu lagi pentas. Jadi ora maksimal. Oh, berarti aku sehari secukupnya tok. Ora sing ngasih tupo ne. Ya wis aku secukupnya. Nah, sing pas ngasih tupo wi pas apa? Wi, aku ora pernah tupo. Dalam artian tupo paling malah apa satu minggu tok. Berarti pas der-der-dori gak sing muyak ya, terlalu muyak mergo aku aktivitasnya oke pas kayak lho katanya kayak pada akhirnya aku fokus kata akhirnya fokus ya guru-guru nih pas fokus lah berarti kan aku yang ngerasa kayak tupu-tupunan kan guru-guru nih guru-guru nih aku ki pas semester-semester awal ini kan aku awal-awal melo teater ini kan akeh mata kuliah sing aku rata teko kan nih 4 kali gak ketemu kan otomatis mulainya C ulang lah tak ulang ini kono jadi aku ki gak bisa tuponnya ini kono tuponnya di hari-hari tertentu jadi aku nih sekiranya duitnya cukup tinggu bayar kosan bayar ini keren jadi gak mau yang jadi okay. Pas der-der-der ini gak bisa terlalu aneh ya enak momen tupon ya no, no, cuman gak sing setiap hari ini. Soalnya masuk 24 SKS terus teater jadi Oke. Terus kayak karena pas pinjol ini 2021 2020 pas bapak lagi panas-panasnya kanker wih. Terus wes biayanya wes ora iso nanggung akhirnya pinjol wih awal-awalnya kok punya mas mulai urep sing soro pinjol terus kerja ya ora nutup gue bayar dari lubang tutup lubang masih 5 sih nek ngasih 5 berarti per pinjol 3 juta ben aku iso nembus 5 juta teh guru-guru saking seringnya nganggur. Tapi limited dhuwur banget. Ini berarti pas minjem minjem loro terus disaur terus nambah kredit meneh. Iya. Ben aku pinjol ki asu. Asune iki dia itu tahu kondisi kita enggak tahu ya gimana analisanya. Kalau orang ini harus disenengin dulu kayak itulah jadi lah. Luru itu nek sekirane wis kepentok kowe nek pinjem nek ra oleh. Oke. Seneng ke sih. Maksudnya yang ini lho. Nek judian gini menang. Terus bar kowe tuman ha to. Lah pinjol iki. Pinjol iki misal aku minjol A B C D E iki di ACC kabeh iki. Terus kowe pada satu momen iki kirane wis aku wis gak mampu bayar tinggal gali lubang tutup lubang tiba-tiba 3 hari kan aku 3 hari sebelum hari minjol bayar pinjol liyane iki kurang cukup kan aku butuh minjol lagi. Engko karena wis mau nganalisis iki pokoke wis ora mampu engko moro-moro minjemne gak oleh. Jadi otomatis aku muter otak dulu nyentone duit. Oh berarti anu ya kan pinjol liyane oke platform. Nah kan misalnya 5 nah kayak jadi harap nambah platform lain itu sih so. Lain ini bisa anu ya keblokir otomatis ada anu ya sistem itu ya iya saya kira bisa sing katakanlah kita bisa minjem dari 10 platform dalam waktu tidak bisa sama. Tidak bisa ada analisisnya jadi sesama platform pinjol di karena data diri kita iya ya? data dirimu sudah satu canggih ya tadi canggih lah makanya gue raiso bayar pisan ya wes raiso tapi aku sing kira nih sing sampe ngelebu berita mungkin ratusan juta lho kan
gak ratusan juta gak masuk akal. Cuman kalian ini nganggune aplikasi legal. Jadi kaya kaya nelegal nawang jenis wong kepepet itu kaya ibaratnya ada pinjaman, misalnya minjem 3 juta ya. Enak ini memang enak ini. Tapi aku rawani gitu ya. Tapi engko konsekuensine pitungane gede ya. Bungane luwih gede daripada kon nek jenenge wong kepepet nek kadung cukup. Nah, terus pas sampai 15 juta kan frustasi. Wis awake bingung lah piye opo nyaur 15 juta ae akhire aku duwe inisiatif pengen pindah agama. Ngopo kok? Hah? Sampai duwe inisiatif pindah agama ini apa? Yo kan yo ora enek masalah karo agama nih, masalahnya karo ginjal. Karena saat itu tuh aku tuh deket sama ya itu sebenarnya gitu kalau diceritane ning ruang umum ini sih. Tapi apa? Maksudnya ada momen ada si A Allah, ibaratnya si A lah, berarti si A nek gelem mlebu agamaku, engko tak nei duit. Enggak tak nei duit, engko tak tak bantu. Tak bantu golek kerjaan sing luwih layak. Gajine luwih iki tak silek duit engko iso nyicil. Jaminane kudu pindah agama. Oh ya tergiur. Ora iso, Bro. Dene akhirnya menet memutuskan untuk galah. Aku percaya dengan agamaku. Awal-awalnya aku tetap mengikuti prosesku ya, wis ngomong karo wong tuaku, karo mbakku aku pengen pindah agama. Ning tidak memberikan alasan. Ngapa mau pindah? Wis sampe wis akhirnya mbakku taku mergo diteror karo punjul ngerti kabeh. Ya akhirnya kan aku sih oke kan dibantu mereka juga untuk lunas. Oh. Iya iya. Pindah agama aku ini. Berarti pas proses lunasi 15 juta ya ora dhewe berarti ya. Ya ora dhewe pas kuwi. Makanya saya ini kan kejebak ngene-ngene tapi alhamdulillah sih free. Ya, wes, aku dagang angkringan ini semuanya mulai ketipu. Pelan-pelan. Cicilannya per bulan. Cicilan. Jadi alhamdulillah mulai ketipu. Per bulannya piro? Ya enak lah. Tapi maksudnya wes mulai ibaratnya sampai sejuta gak? Sendi, orang naik sing saya itu seorang. Cicilan kan misalnya no juta. Gak, wes ini saya itu seorang. 200-an lah. Ya. Tapi kira 4 kali lagi aku sudah di panggungan aku. Terus anak tertarikan pinjolnya ada. Wes seorang. Wes kapo ya. Nanti gak sih. Tapi maksud tuh, gus jauh lagi juga sare gitu dalam artian tuh. Selama orang tuh mau berusaha tuh mesti aku terbukakan jalan. Ya saat itu memang Gusti Allah lagi nutup jalan tuh mergo aku ne asu. Oh. Ya makanya aku nyaman dagang ini ya di salah satu sini. Tapi kan nek dagang ki ape dagang daripada kerja kantoran ini ngene lho. Dagang karena duit kantoran taruhlah gajinya podo 4 juta ya. 4 juta. Taruhlah podo lah ya. Penghasilannya podo resik lah ya. Heeh. Tapi nek dagang iki manajemen duitnya luwes titi. Dalam artian ngene, Bro. Masa aku dino iki dagang ora entuk duit, ora entuk duit dino ngelengi. Wis lah tempat-tempat anune berarti ngono ya. Tapi nek karo wong kantor wong ngantor masa bodoh, sempet saya singarep aku bayaran meneh. Bu saya iki cukup ora sebenarnya saya singarep bayaran. Bedane ning ngono. Nek masalah gaji sebenarnya tapi kan kene, itu tidak bisa dipukul rata semua orang. Mesti iya, kan cuman itu seperti, tradisi. Iya, itu tapi, tuh itu tak alami dhewe karena aku udah terjun ning kuwi. Tapi kan ada orang yang enggak seperti itu. Jadi ada yang dia orientasinya mungkin ya ada orientasinya yang gaji dengan misal kalau yang merantau ini iso gaji ini yuk bisa bikin sisanya gue urip ya sing kabeh dintek mungkin yang misalnya di urip neng tempat tinggal ya asale yo iso wae iso dintek tapi nek kalau perantau no yo nek ngasih kesasi rasa mani yo tetep rugi lah. Iya. Ya misalnya aku sebagai perantau aku kerja kayak aku sesasi gak iso nabung ya mending aku orang ngerantau, Bro. Iya kan kembali lagi ke
kembali juga toh ke diri orang masing-masing toh, karena dagang itu juga berat, tidak semua dagang itu juga berat, selain itu juga bakat. Kue ibaratnya duwe modal tapi banyak randu bakat yang dagang gitu tuh. Jadi ya memang sih semua orang basicnya diri dan aku tuh kayaknya basicnya memang luwe condongnya seraknya yang berat. Jadi wes sampai proses sekarang wes setelah mencari tahu sebenarnya masih pendam, iya. Opo malah masih mencari mana? Ya masih lah. Ya, orang tuh, aku dagang ini orang harus semata-mata wes mantep mungkin. Aku ya tetap sinau, makanya mungkin kan nanya uang ngobrol-ngobrol itu dengan orangnya, anehnya piye, sopo ngerti sopo ngembangin bisnis, sopo sok ben ya sopo ngerti sopo diri ini kafe kan tetap gak mantep sampai sini itu prosesnya. Ya berarti kan jalur yang ditempuh kan udah mantep nih dagang. Nah itu loh maksudku. Kan kayak aneh. Tapi prosesnya sih sinau nih sih. Nah, nah sing kembali lagi sing apa? Obrolan kita tadi kan nek kan dirimu kan mau ngomong nek ya antara ini salah dan enggak ya terus karena proses apa pergaulan lingkungan akhirnya kayak orang nyaman malah nyamannya yang luar ya, pada akhirnya jurusan sing pak sebelumnya wah aku mau mendalami ini tapi karena lingkungan yang nyaman tadi ya enggak peduli enggak yang mengulik lebih dalam tentang apa itu sastra apa potensi yang bisa didapatkan ketika kita ulik sedalam-dalamnya di sastra mau sebenarnya ini nih loh bro ini yo nek umpama pengen ini ya pengen aku kan seneng nulis naskah gitu seneng gawe nulis naskah sebenarnya nek BTKI apakah dirimu lebih mantep di dagang daripada nulis sastra aku lebih milih nulis sastra bro. Nek ada pilihan iki. Ada pilihan. Karena enggak ada pilihan, ibaratnya aku tuh sinau mlaku wae ndi sing cocok. Yo wis, tak gas. Dadi iki nek aku didandani salah jurusan, salah kerja, iki ngene-ngene gak masuk. Sebenarnya enggak juga. Cuman karena keadaan wae gitu. Karena keadaan nemu aku ning kene yo wis. Tapi kalau misalnya apakah kamu di sastra ini ya sebenarnya umpama aku nak nulis naskah enak ibaratnya moro-moro ketekanan ya ketekanan uang mempercayakan ya naskah moro-moro booming ya iso-iso wae iki kok tak tinggal berarti ada kemungkinan kembali ke iya enggak ada kita aku enggak bisa memukul rata apakah di sini jalannya hidup aku sebenarnya enggak juga cuma di sini alhamdulillah aku menemukan kenyamanan setelah proses yang aku lewati sekian panjang. Tapi kan kayak misal ya kita ini dalam hidup kita diberikan pilihan kita tuh memilih yang mana yang menurut kita lagi aman gitu. Sampai di sini kan kayak wes nemu kenyaman dan yo iki sing tak pilih dan tak lanjut game apa ada kemungkinan ya mungkin mengumpulkan modal sih kayak pada selanjutnya fokus di sastra lagi nggak bisa dipukul rata serius ini lah apa jenenge we misal rencanamu untuk jangka panjang apa aku, nikah dengan istrimu bisa nggak secara karir karena aku berarti bukan secara karir nggak serius ini gak, kita kan pertanyaanku dulu ya kita kan ngobrolin tentang enggak, ini alurnya nyambung nanti. Oh iya. Aku mau nanya. Misalnya kayak gini, kamu ada rencana untuk jangka pendek nikah dengan calonmu? Yo. Karena kamu udah nyaman dengan calonmu. Oke, misalnya. Akhirnya kalian nikah dan kamu nyaman sama calonmu. Okay. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu, kamu udah ngomong padahal di sini kamu udah ngomong ya. Aku nyaman di sini dan udah ini titik perhentian terakhir gue ya. Terus moro-moro seiring berjalannya waktu, moro-moro gue gak sengaja nemokne wong wedok sing luwih nyaman. Oke. Enek iso enek. Berarti kuwi enek pilihan meneh to antara arep poligami apa arep nyerekne sing iki. Dadi iki dalam artian gini, aku di sini udah nyaman di sini dengan ini, tapi aku gak tahu untuk jangka panjangnya tiba-tiba enek sing luwih gawe aku nyaman dalam bidang pekerjaan ya mungkin. Ini tapi peruntutannya dalam bidang pekerjaan bukan wanita lo ya. Iya. Itu cuman gambaran gue. Jadi aku
nek we ngomong apakah nanti bakal berhenti di sastra, ya enggak juga. Ya, ya. Tapi nanti kalau ada pilihan misalnya nek kejepan ya misalnya aku nek kejepan moro-moro ketekanan bukan gawe skrip film apa piye jelas skrip filmku booming. Terus aku nek pilihan aku lanjut ke dagang apa tetap karir berfokus ning ini. Aku kurang sepakat, Bro. Tapi ya. Soale ini gak iso dikait ya. Nek perempuan mungkin oke okay lah bisa, tapi nek dalam artian fokus karir ini gak bisa. Maksudku ini loh bro, akan aku ngangkring nih. Iya. Kan aku ngangkring. Terus moro-moro enek aku moro-moro dikai garapan nih. Soko obrolan-obrolan sama wong, moro-moro bocah enek wong nawani aku gawe skrip film misalnya. Ya, tapi kan wi secara persentase kecil kemungkinan. Iya, kan aku ngomong kita enggak ada yang tahu lah. Aku moro-moro ngangkring ning kene kok enek sing ngerti. Hmm. Kecil kemungkinan aku di sini, Bro. Cuman kemungkinan cuman sing tak maksud kan iki wis biasane ya sing tak alami sih ya. Maksudnya kan iki kan kita diskusi. Hmm. Ada perbedaan pendapat itu biasa. Hmm. Aku kan sejauh iki kan mlakuku ning mapping iki. Hmm. Nah, yo karena aku neng mapping, yo ketemuku dalanku yo sesama mapping. Berarti nek aku neng YouTube, mungkin ya aku bakal ketemu nek dalanku neng YouTube. Kau entah no kolab karo sopo karo wong ternama dan sebagainya. Kau neng kono. Tapi nek neng dagang, yo gak tahu sing gue mau ya. Hmm. Tapi yo bakal relate karo sesama yo wong dagang. Iya kan dagang gini kan nangkring ini kan menyeluruh ya kayak tadi. Ada bapak manajer yang gini, ada ini ya, kita kan nggak ada tahu yang masa depan. Kalau aku pengen sejauh ini pikiranku kan mantep nih, ya. Tapi karena aku punya basic juga pernah ikut sastra, moro-moro enak gaji pun Tuhan, jadi aku nggak bakal menjudge diriku, aku bakal didagang selamanya, enggak. Karena kita nggak ada yang tahu di masa depan, tapi sejauh ini, karena aku ngomongnya sejauh ini dari serangkaian pekerjaan yang sudah aku lalui. Aku ini mantepin neng. Terus ini kan sejauh ini aktivitas yang dilakukan kan dagang loh. Maksudnya yang menyiapkan dagangan, ngulik dia caranya berbisnis dan lain sebagainya. Ada nggak waktu untuk ya sesekali nulis entah tentang kisah cerita apa hiruk pikuk proses sampai saat ini apa mungkin ada realita ketika ditemui di jalan terus ditulis nggak pernah sekarang gak? Udah enggak cuman enggak. Cuman ada rencana mungkin kalau aku juga pengennya untuk suatu saat ya suatu saat itu aku pengen membuat film saya mengisahkan perjuangan itu gue sampai nengkenin metui dan oh, berarti ya masih tetap, ada tetap ada keinginan. Suatu saat, iya kalau suatu saat usaha aku bisa membesar, terus aku waktu aku luwes lo, mungkin aku bakal dari karya aku ngomong. Tetap pengen, karena basicku memang udah di film bro, udah suka yang film. Makanya kan aku ngomong, aku kayak sedih pura. Tapi sejauh ini memang bentuk kenyamanan tuh mungkin masih di sini. Jadi yo. Aku yo pengennya kan ya dhewe kan wis sinau iki. Wis sinau sing kuliah kan ade sinau to. Yo nek iso kan sinau ya ilmune bisa lho. Ilmune diterapke ya cuma cuman kan cuman kan kita enggak pernah tahu to. Titik kenyamanan kita di mana. Gitu. Sejauh ini kalau memang kita mau memaksa kehendak misalnya ya. Mau memaksa kehendak aku tetap pengen berkarir ning dunia kayak gitu. Tapi kalau jalurnya enggak ada terus kamu ibaratnya aku enggak mau kerjaan lain selain itu kan itu salah juga. Iya, enggak. Nah ayo makanya kan yang jelas harus nerimo adaptasi, keadaan ya. Nerimo keadaan nerimo keadaan terus nemoni sisi kenyamananmu nenek waktu yo kejarlah apa sing pengen buat cintanya sama bisa what of the day guys. Oke ternyata tidak terasa 50 menit kita berbincang bersama Mas Ari Wibowo. Mungkin kita sambung lagi besok guys. Mungkin jam berapa ini? Jam 3. Kurang 15 menit. Jadi, Mas Ari apakah ada closing statement untuk kawan-kawan kita jika ditonton? Siapa tahu viral. Ra mungkin loh. Tapi juga ngerti juga.
Ini hanya dokumentasi kita ya. Yang jelas sih, nek kalau ditanya apa ya? Apa namanya jelas? Di closing statement. Oh, benar. Wong lanang iki sing dicekel omongane. Dan nek wis cekel omongane ya berarti harus di lakoni action-e yo ana pertanggungjawaban. Kowe oleh bajingan, kowe oleh nakal, kowe oleh segala macam. Tapi elinyo tanggung jawabmu seperti mana semua ini. Top guys. Oke okay guys, closing statement dari Mas Ari dan ini menutup perbincangan kita malam hari ini sampai jam 2.46 di angkringan. Oke, okay, gitu saja guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.